Curug Penisihan. Kalau kalian kesini, apalagi di musim hujan kayak gini, siap basah-basahan aja lah ya. Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku bakalan eksplor Curug Penisihan di Purbalingga. Singkat cerita, setelah prepare, aku berkendara dari rumah menuju ke lokasi. Kurang lebih perjalanan 40 menit saja dari rumah. Kalau dari kota ya 30 menit aja. Sepanjang perjalanan enak banget karena memang kita berkendara ke arah utara yang semakin menyejuk. Aku berkendara dan terus berkendara. Setelah jalan raya, aku masuk ke area pemukiman warga, melewati sawah. Di sini aku ambil ke arah kiri, lurus terus dan sampai aku tiba di jembatan ini. Kalau pakai GPS ya sampainya di sini. Kalau lewat sini bisa, nantinya ya kalian berjalan di atas curugnya. Tapi karena dulu aku pernah kesini, jadi aku lurus aja, ngikuti jalan ini aja, lurus terus. Di sini aku belok ke arah kanan, melewati area persawahan dan di ujung sawah sebelum desa persis, aku ambil ke arah kanan setelah lapangan. Dan gak lama aku parkir di sini. Ya, di sini memang gak ada pengelolaannya ya. Singkat cerita, setelah parkir aku melanjutkan perjalanan. Oke, sobat penggiat alam. Jadi aku udah ada di ini, bukan parkiran sih, nggak tahu juga karena tadi untuk lokasinya itu sampai di jembatan yang di atas, tapi dulu pernah kesini lewat sini. Dan ini jalannya kayak gini. Ini parkir motor di sini aja, memang gak ada yang jaga, semoga ya aman ya. Udah aku kunci stang juga. Kita jalan aja langsung ke area bawahnya. Ya kurang lebih jalannya kayak gini loh. Semoga aja nggak keburu hujan ya. Semoga aja masih terang loh. Ini lewat atas bisa, tapi karena sungainya agak kecil, kita coba lewat bawah aja. Dan kurang lebih jalan sekitar berapa ya? Tiga menitan lah ada. Aku sampai di area bawahnya, bawah curugnya. Sungainya jernih banget ini, bisa dilihat. Wow. Oh, ini ada jalan, ini juga ada jalan ya ke sungainya ya. Curugnya berada di atas. Kayaknya emang kita harus nyebrang ke arah sana lebih landai karena di situ ada tebing banyak. Di situ juga ada jalan tuh. Oke, kita nyebrang lewat jembatan ini. Yuk. Oke semuanya, ini udah bisa nyebrang ya, tapi memang agak susah karena lumayan dalam. Kalau kalian kesini, apalagi di musim hujan kayak gini, siap basah-basahan aja lah ya. Dan semoga nanti pas pulang aman ya, nggak banjir, karena kalau banjir kayaknya agak gimana nanti. Bismillah. Itu di atas ya 50 meteran lagi, tapi kayaknya kita ambil ke arah ini aja. Nah, di seberangnya sebenarnya ini ada jalan nih, emang biasanya kayaknya pada lewat sini. Tapi memang harus nyebrang, dan dulu pernah kesini tapi banjir, jadi akhirnya ya wow, tidak bisa ke Curug Penisihannya. Semoga kali ini aman ya,
Karena banjir horor juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lanjut jalan di bawah rimbunnya pepohonan pring di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gokil banget, woi. Itu ada dua orang lagi mancing. Nggak tahu, nanti bisa nanya-nanya lah jalannya lewat mana. Sampai juga akhirnya setelah perjalanan cukup panjang. Wow. Jujur lumayan mantep banget lah kesini. Gak tahu ini nanti pulangnya lewat mana, gimana, bagaimana. Semoga aja masih aman lah. Karena udah sampai sini dan alirannya super duper gede banget. Gak mungkin juga buat renang. Ya kita nerbangin drone dari sini aja ya. Bismillah. Asli sih gokil banget ini curugnya. Bagus banget. Deres banget aliran airnya walaupun gak bisa buat renang. Mantap banget lah. Pokoknya luar biasa banget, megah banget. Recommended banget buat kalian datang ke sini. Dan ini adalah keindahan Curug Penisihan itu. Oke, jadi mungkin itu aja ya video kali ini. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Sayang banget nggak bisa ngedeket lagi ke curugnya karena emang lagi gede banget curugnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.